Sejumlah wisata air masih menjadi favorit warga untuk mengisi liburan. Salah satunya wisata air di jalur Pantura Situbondo yang menyajikan beragam konsep. Di Kota Kediri ada salah satu kolam tertua yang juga masih menjadi favorit destinasi untuk wisata keluarga. Para wisatawan sangat bersemangat untuk menikmati pesona bawah laut di salah satu spot wisata di Situbondo di kawasan Kembang Sambi. Pesona bawah laut di tempat ini masih sangat terjaga. Pengunjung bisa menyaksikan gugusan terumbu karang di kedalaman 5 hingga 7 meter. Beragam biota laut pun bisa ditemukan di sini. Lokasi wisata yang berada di jalur Pantura Situbondo ini menawarkan konsep wisata air all in one. Pemandangan laut yang langsung menjorok ke pantai menjadi daya tarik pengunjung. Sejak libur lebaran, tempat wisata ini penuh dipesan pengunjung dari berbagai kota. Kebetulan saya mau menuju ke Bali, tapi kebetulan lagi mainan HP, Instagram, muncul gitu kan di beranda. Ternyata di Situbondo tuh ada tempat seperti ini, jadi saya dan keluarga menyempatkan untuk beristirahat di sini. Dan untuk view-nya ini sangat-sangat indah banget, dikarenakan untuk di depannya ini udah ada view pantai, dan di belakangnya juga view pegunungan, jadi lengkap banget gitu. Kolam renang Pagora yang ada di Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, Jawa Timur masih menjadi magnet warga saat libur lebaran. Lokasi wisata air yang tertua di Kota Kediri ini menyuguhkan konsep wisata keluarga dan juga wisata edukasi. Jika puas bermain air, para pengunjung bisa mengunjungi kebun binatang mini dengan koleksi hewan yang cukup beragam. Sering kesini, Mas? Dulu waktu bujang kesini, tapi yang baru sama keluarga baru ini liburan. Liburan terus memperkenalkan satwa-satwa di sini. Selama libur lebaran tahun ini, pengunjung kolam renang Pagora mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Tim Liputan.